mau jadi jagoan kau, anak sekolah, rambutnya warna merah. Udah, hajar aja bos, hajar. Yo yo, hajar aja bos, hajar. Oke, rasakan ini. Hiya. Ampun kak. Heh, rasakan ini. Udah bang, udah. Heh, gak ada kata udah sebelum kami puas. Itu benar. Sok-sokan rambut merah, kau pikir kau preman? Mamam nih. Haha, rasakan itu. Bang, udah bang, udah. Kalau kau minta kami udahan, kau harus kasih kami duit. Kalau kau sudah kasih kami duit, kami tidak akan menghajarmu lagi. Ya, yeah, itu benar. Cepat, beri kami uang. Ini bang, ini adalah uang sekolahku semuanya bang. Nah, gitu dong. Hehehe. Wah, mantep banget ya bos. Kalau begini, kita bisa beli rokok sepuasnya. Yoi, kau benar. Tapi jangan pukuli aku lagi ya bang. Heh, kami siapa juga yang mau mukulin kau? Ya udahlah, ayo kita cabut dari sini. Yang penting kita udah dapat duit. Yoi. Heh, kalau kau kasih tahu guru, kami akan menghajarmu. Kau tahu itu kan? Iya bang, aku tahu. Aku bakalan diem-diem aja kok. Awas kau ya, sampai kasih tahu guru, selesai kau. Padahal kan rambutku merah semenjak aku lahir. Tapi kenapa aku dibully? Jangan khawatir, aku akan membantumu, teman. Siapa itu? Enak banget, coy. Kali ini kita beli rokok nggak pakai uang sendiri. Kau benar, bos. Bos memang hebat. Ya iyalah, siapa dulu? Leon Raja Singa nih. Hahaha. Apa ini? Aku adalah Monster Jacket. Sialan, menjauh dari punggungku. Menjijikan. Jangan khawatir, aku bukanlah robot jahat. Aku hanya ingin membalaskan perbuatan jahat dengan kejahatan. Hah? Apa maksudmu? Aku bilang, menjauh dari tubuhku. Ini benar-benar geli. Ah, sudahlah, kau tidak akan mengerti. Hei, kenapa kau menggerakkan tubuhku? Kau lihat mereka. Mereka bersenang-senang dengan kesengsaraanmu. Ini saatnya kau membalas. Hah, oi bos, lihat itu bos. Si rambut merah sepertinya menantang kita untuk berkelahi. Oh, jadi dia udah mulai berani ya. Oi rambut merah, kostum apa itu? Norak banget, kayak badut. Wah, Sialan kalian. Kalian sudah keterlaluan. Aku sudah memberikan uangku dan kalian masih mengejekku. Aku tidak terima ini. Mau ngapain dia tuh? Kerasukan ke? Matil kalian. Apa yang kau lakukan Monster Jacket? Kau membunuh mereka. Aku tidak membunuh mereka. Mereka hanya pingsan. Sekarang aku punya misi untukmu. Sudah cukup, hentikan. Menjauh dari tubuhku. Aku tidak mau kau kendalikan. Aku bukanlah monster seperti dirimu. Heh, tapi sekarang kau telah menjadi bagian dari diriku. Apa? Baiklah, sekarang apa? Aku tidak mau ya, jika kau suruh-suruh yang tidak-tidak. Jadi, cepat katakan, apa yang kau inginkan? Santai saja, tidak usah terburu-buru. Heh, lagi pula, rencanaku pertama-tama adalah mengumpulkan para manusia monster. Apa? Manusia monster? Sudah, tidak usah banyak tanya, ambil senjatanya. Tapi... Sudah, cepat. Baiklah. Tembak orang itu. Nani, hee. Tampaknya ada orang lain yang menembaknya duluan. Hei, apa yang kau lakukan? Kau ingin menyampah killku? Bukan aku yang melakukan itu. Lalu, siapa? Hantu? Bukan, tapi Monster Jacket. Monster Jacket? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Biarkan aku yang berbicara dengannya, kids. Baiklah. Tidak usah bercanda denganku ya. Suara siapa itu? Ah, sudah aku katakan, bukan aku yang berbicara. Ini semua adalah ular Monster Jacket. Tunjukkan padaku, di mana Monster Jacket itu? Ini dia, dia ada di belakangku. Nani, beneran seorang monster dong. Hei teman, singkat saja. Kita sama-sama monster. Aku punya rencana. Aku ingin mengumpulkan beberapa monster lainnya. Aku ingin kita menyerang Nextera ini, membunuh orang-orang sombong.
itu, kan? Apa aku bilang? Heh, baiklah, aku ikut. Kerja bagus. Kau tidak komplain? Mau kemana kita, Monster Jacket? Kita sudah sampai. Tempat apa ini? Kau tahu ini, teman? Tidak, aku juga tidak tahu. Oh iya, siapa namamu? Aku Wolf. Hei, sudah terbuka. Oh iya. Tampaknya ada seseorang di sana. Hello? Apakah ada orang? Kulonun. Lah, kau bisa bahasa Jawa? Freeze, FBI. Jangan bergerak. Jatuhkan senjata kalian. Sabar dulu, wey. Kami bukanlah penjahat. Heh, lalu bagaimana kalian bisa tahu tempat ini? Kami adalah monster. Iya, kita sama-sama monster. Nih, lihat. Kami sudah taruh senjata. Jangan tembak ya. Please. Aneh sekali. Jadi, kalian monster juga seperti kami? Sebenarnya, aku setengah manusia, setengah monster sih. Kok bisa? Soalnya, ada Monster Jacket di tubuhku. Monster Jacket? Aku baru pertama kali mendengarnya. Aku harus memberitahunya, Wolf. Kasih tahu dia kalau kau sedang dikendalikan. Kalian pasti sudah lihat di punggungku ada monster, kan? Punggungmu? Tampaknya mereka tidak pam-pam juga. Baiklah, akan kuperlihatkan langsung saja Monster Jacketnya. Monster Jacket, beritahu mereka, apa rencanamu? Halo semuanya, perkenalkan, aku adalah Monster Jacket. Aku punya rencana, apakah kalian ingin bergabung denganku? Apa rencanamu? Aku ingin kita semua melenyapkan umat manusia. Hei, apa yang kau katakan, Monster Jacket? Kau bilang kita hanya akan menghabisi para penjahat. Tapi yang dikatakan Monster Jacket itu, aku setuju. Kita harus membunuh semua umat manusia. Apa maksudmu? Soalnya, dulu saat aku sedang berjalan di mall, tiba-tiba seorang manusia meneriakiku. Lihat itu. Itu monster. Monster lendir. Iu, menjijikkan. Aku bukan monster jahat. Aku tidak jahat. Sama aja, lendirmu kemana-mana. Mamam tuh. Mampus kau. Kerja bagus, anak muda. Aku dilempari dan dikata-katai. Dan itu membuatku sakit hati. Kenapalah ada monster di dunia ini? Iya, padahal mereka adalah kaum yang menjijikkan. Itu benar. Hanya pemerintahan yang tidak mau membantai mereka. Kalau aku jadi anak pemerintahan, aku pasti akan membantai mereka. Itu benar, mereka membuat kotor dunia ini. Perkataan mereka pada hari itu membuatku sakit hati. Dan mulai hari itu, aku membenci umat manusia. Oleh sebab itu, aku setuju dengan kata-kata Monster Jacket. Tunggu, jadi orang di sampingmu ini siapa? Dia adalah partnerku, dia adalah Kamen Rider. Kamen Rider nggak tuh? Baiklah kalau begitu. Apa rencana selanjutnya, Monster Jacket? Apakah kita akan memilih senjata? Ya, kau benar. Aku punya senjataku sendiri. Scar Monster. Hah? Scar Monster? Lihatlah, itu adalah Scar Monster dengan Rate of Fire 2 dan akurasi tambah 1. Wow, ini keren. Baiklah, teman-teman. Kalian siap membasmi para orang-orang jahat? Tentu saja aku siap. Aku selalu siap. Kau tidak menanyaiku. Baiklah, tampaknya semuanya telah siap, Monster Jacket. Ayo kita bantai-bantai. Ayo. Let's go. Gaskan. Tapi senjatamu keren banget. Ini adalah Scar Monster Hunt. Hei, apa yang kau lakukan, Monster Jacket? Kau pasti salting, kan? Maafkan aku. Baiklah, tidak ada waktu untuk mengobrol. Serang! Let's go! Bontoy! Ikuti aku. Aku bisa mencium aroma manusia jahat itu. Kerja bagus, Wolf. Itu dia. Wow, penciumanmu benar-benar tajam. Baiklah, ayo kita beraksi. Let's go! Rasakan itu. Wah, tembakanmu cukup mantap. Jangan meremehkanku. Hei, itu adalah mangsaku. Ayo, aku akan membunuhnya. Hati-hati, kids. Oh, sialan. Monster Jacket, apa yang kau lakukan? Ayo balas mereka. Baik. Kerja bagus. Gitu dong, baru berguna. Tampaknya tanpa bantuanku dan bantuan Scar Monsterku, kau tidak bisa mengalahkan para penjahat itu, bukan?
Diam kau, akan kubuktikan aku bisa mengalahkan mereka. Aku hanya butuh waktu. Mari kita lihat. Hiya! Lihat, kau disampah oleh Kamen Rider itu. Sialan. Habisi dia. Yeay, aku yang dapat. 1, 2, 3. Ya, rasakan itu. Wah, kau benar-benar hebat, Monster Lendir. Terima kasih. Hati-hati, masih banyak musuh di depan. Heh, serahkan padaku. Benarkan Monster Jacket. Heh, aku ingin melihat skillmu. Oke, kalau begitu kita main taktik. Ada yang kepala yang nongol di situ. Hiya! Ya elah, nggak mati dong. Oh tidak, aku jatuh. Monster Lendir, sialan kalian. Aku tidak akan memaafkan kalian. Berhati-hatilah, di depan ada musuh. Lihat, mereka sudah aku jatuhkan. Hebat juga kau. Tentu saja, jangan meremehkanku. Hati-hati, tersisa satu musuh lagi. Di balikmu. Hah? Di balikku? Oh ini dia. Hiya! Wow, keren. Bagaimana rasanya membunuh orang-orang ini? Ini benar-benar menyenangkan. Eh, tapi mereka adalah manusia, sama sepertiku. Tidak ada waktu untuk berpikir, tembak. Sialan kau, kau mengendalikan tubuhku lagi. Aku bilang, jangan seenaknya mengendalikan tubuhku. Tolong aku. Monster Lendir. Hati-hati, di atas. Oh, hampir saja. Terima kasih. Baiklah, ini saatnya pembalasan. Itu adalah jatahku. Hiya! Hey, Wolf! Kau nekat sekali. Lihat, dia setelah aku tombangkan. Kerja bagus. Bagaimana menurutmu, Scar Monsterku? Wah, senjata ini benar-benar mantap. Rate of fire-nya 2 dan akurasinya 1. Ini benar-benar keren. Serasa skin 2 juta. Heh, terima kasih atas pujiannya. Dan inilah kisah awal Scar Monster. Mama.